Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Senopati Story di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini ya kita akan mencoba ya mencicipi mie ayam jago ya, seperti yang video yang kemarin ya. Lokasinya saat ini bisa Anda lihat di belakang saya. Itu adalah Tugu Batas Kota yang sebelah sini ini Kota Tasikmalaya, sebelah sononya seberangnya itu adalah Kabupaten Tasikmalaya ya. Kalau ini di sini di masjid ya. Masjid Assalam Muhammadiyah ya. Bisa Anda lihat. Terus di depan kita ini adalah lokasi mie ayamnya ya. Oke, coba kita cicipi ya. Oke teman-teman, bisa Anda lihat ini proses pembuatan mie ayamnya ya. Oke. Ini adalah rahasia kelezatan mie ayam ya. Jadi enak apa tidaknya mie ayam ini tergantung dari minyak rempah-rempah ini ya. Kali ini kita proses ya pembuatan mie ayamnya, bisa Anda lihat di video ya. Oke teman-teman, bisa diinformasikan di sini ya, mie ayam jago ini lokasinya di Kampung Ranca Benem, tepatnya di batas kota Tasikmalaya ya, yaitu perbatasan Kabupaten Tasikmalaya sama kota Tasikmalaya ya. Sesuai lokasinya ya, lokasinya di perkampungan ya, daerah kampung, jadi bisa Anda lihat ya, jadi suasana pedesaannya kental. Sini ayam. Anda lihat ya, luar biasa daging ayamnya ya, ayam cincang ya, sangat lumer banget, sangat banyak sekali ya. Jadi ini satu porsinya 10.000 ya, jadi untuk teman-teman di sekitaran Sukamana, Kikisik, Gunung Sari, Ranca Benem, Kubang Bule dan sekitarnya, silahkan datang aja ke Mie Ayam Jago. Lokasinya di Kampung Ranca Benem, depan Masjid Assalam Muhammadiyah ya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan mie ayam jagonya, bisa Anda lihat ya, ini porsi 5.000, porsi 10.000 ya, satu porsinya 10.000. nih ayamnya nih banyak banget dagingnya ya, isinya ini daging, terus yang hijau ini apa namanya, daun sosin, saus, terus sama sambel ya. Coba kita rasain rasanya gimana ya, kuahnya dulu ya.
Jadi rasa rempah-rempahnya kerasa pisan ya. Bisa dibilang ini aromanya, rasanya persis kayak mie ayam Wonogiri ya. Mie ayam Wonogiri mirip-mirip lah. Cuman ini lokasinya di Tasikmalaya ya. Luar biasa sekali ya, nikmat. Jadi untuk teman-teman ini rasanya sangat recommended ya, perlu ada coba ya. Untuk teman-teman yang di Tasikmalaya, silakan mampir di mie ayam jago, posisinya di batas kota ya, Kampung Ranca Benam, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Luar biasa sekali ya. Jadi satu porsinya juga cukup, langsung kenyang kita. Oke teman-teman ya, mungkin segitu aja ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung channel kami dengan cara tekan tanda subscribe merah yang di bawah ya. Untuk teman-teman yang telah mendukung kami, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas atas kebaikan Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.